Google Adsense dulu ya. Sini ada di Google Adsense, kita buka dulu ya. Tunggu ya, kita sobek dulu sih. Verifikasi feed Google Adsense surat cinta dari itu ya, ini udah aku foto ini guys. Bismillahirrahmanirrahim, feednya berapa ya guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata bahasa Inggris kita perlu belajar guys. Step 1, step 2, step 3, step 4. Ada bagiannya, ada 4 step ya guys di sini. Di sini ada feed-nya guys. Sorry ya. Ini ada step-stepnya guys. Sorry ya. Di sini ada feed-nya udah masuk, udah dikirim dari Google Adsense. Ada step 1. Saya enggak tahu juga nih bahasa Inggrisnya. Guys, kita masuk aja step 2 langsung di pengaturan dan kita masuk ada di sini. Ini bahasa Inggris apa sih? Sign in to your Adsense account www.google.com Adsense with the email address and password you set during the application process. Step 2, click the gear icon pengaturan and select payment. Klik pembayaran. Step 3 atau step 3, in the left navigation bar, klik akun information, klik verifikasi address, verifikasi alamat katanya ya. Terus step 4, enter your PIN as office on the right and klik submit PIN, lanjutkan katanya. Ya habis bahasa Inggris nggak terlalu bisa ya, sambil belajar aja guys. Google Adsense ini guys bagian di dalam lampiran supaya agak kelihatan kita di dalam, jadi kita ada di buram-buram warna biru kayak gini guys. Nah, supaya lebih mudah guys, saya lanjut ke aplikasi alamatnya guys. Tapi beberapa aplikasi alamatnya di handphone saya satunya ya guys. Tunggu ya. Ini guys, gak kelihatan ya guys. Saya menggunakan handphone satunya guys. Ini saya masukkan pin verifikasi ya gitu guys. Di handphone saya satunya saya jadi verifikasinya di sini guys. Tunggu ya. Alamat penagihan Anda telah diverifikasi. Alamat Anda sudah diverifikasi di Google Adsense saya guys. Maaf ya blur ya guys. Ini berapa penghasilannya guys? Ini berapa tadi? Ini berapa sih penghasilannya guys? Berapa sih guys penghasilannya? Iya. Sorry guys, penghasilannya cuma cukup lah untuk belanja.
saya udah melakukan verifikasi, udah berhasil verifikasi tadi guys. Ini Google dari your find Google AdSense. Kita tunggu ya guys. Berapa lama sih nunggu pin Google AdSense ini sampai ke kita? Kalau aku nunggunya ini 1 bulan full. Dan real emang 1 bulan saya udah sampai Google AdSense saya ke tangan saya. Saya ngambil tadi dan saya ngambil tadi di kantor pos ya. Saya jadi 1 bulan dari tanggal 17 April udah dikirim pin saya ke alamat saya. Dan karena hari Minggu itu bertepatan tanggal 17 kantor pos itu tutup ya. Jadi saya coba-coba hari Senin tanggal 18 datang dari mana jalan-jalan dan saya mampir ke kantor pos dan akhirnya saya mampirin penjaganya. Katanya coba cek di bagian belakang, bagian kurir belakang ya. Saya cek dan jalan terus saya tanyain pada kurir. Ada Google AdSense datang lah jemur untuk nambah ada Banjarnya ya lah. Terus sama siapa? Di mana alamat? Alamatnya tuh di Karangintan. Oh, katanya ambil di biasanya ngambilnya di kantor pos Karangintan juga. Nah jadi sebentar. Sebanjarnya. Dan terus saya udah berapa lama katanya? 1 bulan pas, nah 1 bulan pas ya sih bahasa Banjarnya lah. Maaf ya, bahasa Banjar ada campuran. 1 bulan kita udah verifikasi dan kata kurir biasanya 3 bulan baru surat absen itu sampai. Dan saya bingung, saya tunggu lagi ya katanya. Terus singkat cerita ya, kurir kasih kabar lagi, katanya ada pengiriman Google AdSense 1 lembar, ada surat Google AdSense di dalam apa, dalam karung kan tadi lah, dalam karung ya, dan dalam itu ada surat AdSense katanya 1, tapi nggak tahu punya siapa itu tadi. Lama-lama ngomong-ngomong terus bisa dibuka ya om, lihat aja gitu, kalau bukan punya saya ya nggak apa-apa, kalau punya saya alhamdulillah saya ambil di sini aja gitu, nggak usah dikirim ke kantor pos Karangintan. Dan akhirnya dibuka, buka saya penasaran lihat bagian ini. Dan terus namanya siapa? Muhammad Junaidi. Dan saya lihat alamatnya, alhamdulillah di sini guys, alamatnya real punya saya dan saya udah verifikasi dan berhasil. Dan saya menunggu 2-3 hari lagi ya guys. Biasanya 2-3 hari pihak itu mentransfer ke rekening kita kalau sudah berhasil verifikasi. Tadi verifikasi cuma 1 kali udah berhasil guys, karena kita pendaftarnya udah di Google AdSense. Jadi alhamdulillah dipermudah ya guys, dari verifikasi terus ke pengiriman Google AdSense terus verifikasi alamat lagi setelah pin kita datang. Dan pin kita datang udah kita verifikasinya cukup tekan 1 kali, alhamdulillah udah berhasil guys. Jadi kita tunggu lagi pencairannya guys. Bagi yang YouTuber pemula, kita sambil belajar dan juga aku sambil belajar juga ya guys. Jadi yang belum dapat Google AdSense dan belum diterima monetisasi, kita bersabar dulu ya, kita jalanin aja, insya Allah kita bisa meraih ini dan kita bisa berkarya lagi, lebih semangat lagi bikin video, bikin apa, bikin videonya yang
gak bikin apa gitu, bikin rame lah atau gimana. Tapi ya usahakan jangan re-upload ya guys. Terima kasih ya guys udah mampir ke channel saya. Sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like channel. Napa naik. Assalamualaikum.